Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Game Spot. Hari ini kita bermain Sakura ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini aku tidak perlu memasak makanan malam karena si Mio-nya sudah buka restoran. Oke, kalau begitu ayo kita menuju ke restorannya Mio. Nah teman-teman penasaran kan? Ayo kita lihat restorannya si Mio. Dari sini jika kita keluar teman-teman akan kelihatan. Wah, hari sudah mulai gelap ini. Oke, dari sini. Wow, ada tungku yang sangat panas di atas rumah kita. Itu adalah restoran Mio. Nah, teman-teman penasaran kan? Sekarang, si Mio sedang lagi memasak menjaga restorannya. Takagi dan Yuta juga membantu. Nah, itu dia si Takagi. Sudah sampai, teman-teman. Wah, restoran Mio ramai sekali. Ayo kita intip sedikit ya. Keseruan mereka lagi makan. Sakura, kamu sudah sampai? Iya. Kakak, apakah ada lagi yang perlu saya bantu? Atau ada lagi yang mau dipesan? Makanannya enak sekali, dek. Iya, soalnya ini adekku si Mio yang buat. Wah, kalau seperti ini, tiap malam bisa nongkrong di sini. Terima kasih banyak ya, kakak. Kalau begitu, aku lihat pelanggan yang lain lagi. Iya, nanti kalau ada butuh apa-apa saya panggil. Oke, kakak. Wah, teman-teman, ayo kita lihat keseruan mereka lagi makan. Nah, teman-teman, ini dia si juru masaknya, si Mio, super cekatan. Wah, dia cekatan sekali. Hai, kakak. Kamu pemilik toko ya? Permisi, kakak, permisi. Ternyata mereka lagi mau pesan ya? Iya, kakak ada mau pesan apa-apa lagi enggak itu pelanggannya? Belum ada, Mio. Kalau begitu aku akan membuat menu yang terbaru. Nah, teman-teman, di sini kita ada menu telur, ikan salmon, ikan putih. Kemudian kita ada juga ini, ayam bakar, osechi, terus omelette rice, grilled ginger, dekarakage, assorted fruit, turkey, sandwich, water, cafe, cola, semuanya ada di sini. Kak, apakah enak? Wah, enak sekali ini makanannya.
Ya, kalau begitu selamat dinikmati ya. Mio, adik kecil, kakak mau pesan lagi. Iya, bentar kakak, mau pesan apa? Kakak mau pesan nasi goreng sapi bakar. Ya kakak, tunggu sebentar. Nah, ayo ikutin aku. Kita masuk ke dalam. Di dalam juga ada tempat penyajian makanan. Oke, kita segera masuk ke dalam ya. Nah, teman-teman, yang ini adalah menunya. Menu yang bagian dalam dan luar berbeda ya, teman-teman. Oh, di sini adalah pemiliknya. Oh, di sini ada si Kak Mami. Kak Mami ini kerja part-time di sini, teman-teman. Bantuin si Mio jualan. Nah, yang ini ada donat, teman-teman. Kemudian isinya ada juga pau, ada potato chip, dan juga beberapa isiannya. Semuanya adalah buatan si Mio. Oh, juga ada rasa coklatnya, teman-teman ya. Oh, donat sakura, teman-teman. Di bawah ini adalah daftar harganya. Ada pau daging, kemudian ada juga pau kacang-kacangan, pau dengan jam filling, coklat, kari, tonkotsu, baby star crispy, noodle snack. Pokoknya semuanya halal deh, teman-teman. Oh, apalagi ini isiannya daging sapi. Nah, kalau yang ini, wah, ini potato chip, teman-teman. Ada juga onion salt, konsom, dan juga chicken. Jika kalian sudah mau memesan,
tinggal dipanaskan di atas ini ya, teman-teman. Pasti makanannya segar-segar dan juga panas-panas ini. Kemudian selanjutnya yang di sini. Wah, area di sini, teman-teman, untuk orang ngerumpi. Ayo kita lihat dulu ke dalam. Wah, banyak sekali yang lagi ngerumpi di sini. Lihat, teman-teman. Nah, di sini juga ada. Wah, mereka lagi makan enak ya. Kalau begitu, aku mau segera membantu lagi si Mio. Siapa tahu ada pelanggan lagi yang membutuhkan makanan. Harus segera dilihat deh. Kira-kira siapa lagi ya? Kakak, apakah ada perlu lagi makanan yang mau disajikan? Yah, beginilah restoran Mio. Keren sekali, bukan? Setiap malam sangat ramai sekali. Yah, semoga saja pengunjungnya selalu ramai. Jadinya Mio bisa dapat tabungan untuk masa depannya. Mami, gimana ini? Wah, kakak Sakura, gimana penjualan hari ini? Kakak, hari ini laris manis, kakak. Oh, baguslah kalau begitu. Mami, dijaga dong, nanti hangus makanannya. Iya, kakak Sakura, tenang. Wah, yang datang memang super rame. Aku mau intip dulu, ah. Oh, Kitty. Waduh, kenapa ini berserakan? Nanti harus disusun. Oh, permisi. Gimana makanannya? Oh, enak, kakak, enak. Oh, bagus sekali. Kalau orang makan jangan diganggu. Nanti jadinya tidak enak dia jadi mau makannya. Di sini juga ada orang lagi ngerumpi. Oke, aku mau lihat dulu menu yang mereka pesan. Wah, Mio ini memang super super duper pintar. Makanan yang dibuat sungguh-sungguh bagus dan juga menarik untuk dimakan. Nah, teman-teman, bagus sekali kan? Sekarang Yumatnya sudah disulap menjadi restoran Mio. Kalau teman mau, nanti teman datang-datang ke sini juga ya main. Gimana Sakura penjualannya hari ini? Bagus sekali Takagi. Ayo kita bantuin Yuta. Oh iya, kucing jangan dibawa masuk. Kita liatin dulu sambil jaga-jaga. Oh iya, kan Mio lagi jualan. Aku harus melihat ini. Kalau apinya jangan sampai padam. Kalau padam mah dari kejauhan kan tidak menarik. Oh, untung saja api tungkunya masih menyala. Bagus sekali. Mudah-mudahan banyak yang datang. Hari semakin larut. Sudah mau tengah malam ini. Apinya semakin besar. Dari kejauhan pasti nampak dengan jelas. Begini cara promosinya. Kalau begitu, aku akan membantu Yuta, Mio, dan juga si Sakura menjaga. Wah, bagus sekali. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton Abby Gamespot. Terus ikuti video Sakura selanjutnya. See you next time and bye-bye, teman-teman. Wah, restoran Mio. Sungguh-sungguh besar. Masih ramai kan, teman-teman? Walaupun sudah larut malam. Soalnya besok kan malam minggu. Jadinya bisa sampai malam-malam. Kalian, apakah ada sesuatu lagi yang mau dibutuhkan? Kak, tolong dong. Kami mau omelet nasi goreng dan juga sapi bakar. Oh, tentu. Mio. Omelet nasi goreng dan juga sapi bakar, Mio. Ya, kakak. Tunggu. Mio sibuk sekali ini. Iya, tapi kamu memang cekatan. Adikku ini memang super hebat.